bersama kita yang mana orang kita kata boleh kata jadikan satu platform yang pertama, tapi kita mulakan dengan sesi bicara secara live di Facebook, iaitu Bicara Wawasan 2020. Yang mana hari ini Bicara Wawasan 2020 hari ini kita fokus kita lebih terarah kepada apa yang telah diperkatakan baru-baru ini, yang telah dibacakan oleh Ayahanda Tun sendiri sewaktu himpunan Sayangi Malaysia Hapus Kleptokrasi pada dua hari yang lalu, yang mana Tun ada menggariskan lima panduan berkenaan dengan rasuah, yang mana lima garis panduan tersebut adalah, saya ulangi di sini, saya bacakan, iaitu menangkap M1 dan jerung-jerung. Yang kedua, menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI terhadap penyewangan wang rakyat melalui YMDB. Yang ketiga, menubuhkan sebuah badan bebas yang akan berusaha mengembalikan aset dan wang rakyat yang telah dicuri atau diseleweng melalui rasuah. Yang keempat, menjadikan SPRM sebuah badan bebas yang melapor terus kepada parlimen. Dan yang kelima, menghapuskan amalan runding terus direct nego untuk semua kontrak kerajaan. Jadinya hari ini kita menggunakan platform hari ini untuk Tuan memberikan komentar tentang hala tuju yang akan dilaksanakan setelah Pakatan Harapan mengambil alih Putrajaya. Dipersilakan Tuan. Kita faham dan ramai daripada kita mempunyai pengalaman dalam cara-cara pentadbiran negara. Apa yang telah disebutkan berkenaan dengan menghapus rasuah ini adalah perkara yang biasa dilakukan. Tetapi untuk sampai kepada tahap yang kita boleh laksanakan segala perancangan kita, untuk sampai ke situ kita perlu yang utamanya memenangi pilihan raya dan mengalahkan kerajaan yang ada sekarang. Untuk ini, rakyat yang percaya bahawa pemerintahan yang ada sekarang ini tidak layak dan tidak baik bagi negara, rakyat mestilah tunjuk betapa mereka menyokong usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Kalau mereka kurang bersemangat, dan kita dapati sebenarnya orang Malaysia ini agak tidak begitu suka untuk menunjuk perasaan mereka secara terbuka, maka kita mungkin tidak akan mencapai matlamat kita dan pelaksanaan apa yang kita boleh laksanakan untuk membasmi ataupun menghapuskan rasuah. Kalau di negara lain, kita lihat apabila pemimpin melakukan perbuatan yang tidak pun seburuk seperti yang dilakukan oleh pemimpin kita di Malaysia ini, mereka sudah dapat menjatuhkan pemimpin itu. Ini berlaku di Brazil, ini berlaku di Korea Selatan dan di banyak negara lain. Mereka menunjuk perasaan tiap hari, walaupun dilontar dengan gas pemedih mata, mereka terus bergerak untuk menjatuhkan kerajaan mereka. Kita di sini, kita tidak menyuruh rakyat bertindak ganas. Kita hanya meminta rakyat memberi sokongan saja. Kalau kita tak beri sokongan tetapi kita harap orang lain yang melakukan segala yang diperlukan untuk menjatuhkan kerajaan, ada kemungkinan kita akan gagal. Dan bila kita gagal, segala yang kita rancang untuk kita melakukan bagi membasmi rasuah tak akan jadi kenyataan, kerana itu adalah cara sahaja. Dianya bergantung kepada kuasa yang diperolehi oleh kita. Terima kasih Tuan untuk yang pertama kali itu kan. Berkenaan dengan isu rasuah, kita tahu macam 1MDB sekarang ada pelbagai salah laku yang kita dengar, yang bukan saja dilaporkan di dalam orang kata media tempatan, tapi turut dilaporkan di media luar, yang isu berkaitan dengan DOJ dan sebagainya. Jadinya seperti mana yang digariskan pada manifesto yang telah dibacakan bawah ini, apakah yang Tun rasakan langkah pada hari pertama mengambil alih Putrajaya
bagaimana rentetan untuk nak memastikan bahawa perkara-perkara untuk tindakan undang-undang terhadap 1MDB dan juga orang kata penyangak-penyangak kleptokrat ini mampu dilakukan? Langkah pertama ialah untuk mendapat kuasa. Tanpa kuasa, tanpa menjadi kerajaan, segala perancangan tidak akan membawa kepada apa-apa kejayaan. Sebab itu dari awal lagi kita mesti menunjuk dan kita mesti memahami masalah yang dihadapi oleh negara. Sebenarnya apa yang berlaku kepada Malaysia sekarang ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah mana-mana negara mempunyai seorang Perdana Menteri yang mencuri duit berbilion-bilion ringgit, dan ini disahkan oleh badan-badan rasmi sebuah negara lain kerana pencurian ini menyebabkan bertentangan dengan undang-undang mereka. Mereka sudah certify ataupun sahkan bahawa ini sudah berlaku. Tetapi kita dapati masih ada ramai rakyat Malaysia yang kadang-kadang tidak tahu, dan kalau tahu pun tidak menganggap ini adalah sesuatu yang mereka perlu berusaha untuk menghapuskan. Tidak menganggap ini adalah jadinya yang mereka setelah pengekalan kuasa antara yang terdapat dalam manifesto pada yang dibacakan baru-baru ini, seperti yang kita maklum, apa pandangan Tun tentang keadaan sistem daripada SPRM sekarang? Sebab mungkin keadaan orang katalah kalau macam kita tengok dekat sini, ramai orang dia kata sistem yang ada hari ini adalah kesan daripada orang-orang yang sebelum ini, yang terdahulu. Mungkin mereka ada mengaitkan sendiri dengan Tun Dr. Mahathir sendiri ataupun mungkin pemimpin-pemimpin yang sebelum-sebelumnya. Jadinya apa kata Tun tentang kesan yang menyebabkan hari ini berlakunya amalan rasuah, termasuk apabila kita tengok dalam manifesto menjadikan SPRM sebuah badan bebas? Jadinya apa langkah dan kesan terdahulu yang untuk membawa kepada SPRM sebagai sebuah badan yang ternyata bebas? Kita kerap berkata bahawa ini bukanlah perkara baru, ini dahulu pun telah berlaku, dan dengan itu dengan sendirinya kita melemahkan pendirian kita. Sebaliknya, kalau kita soal betul-betul akan apa yang berlaku dahulu, kita terpaksa mengaku bahawa tidak ada kes-kes yang mana berbilion-bilion ringgit dicuri oleh mana-mana Perdana Menteri sejak daripada Tunku Abdul Rahman. Itu tidak pernah berlaku. Apa yang berlaku sekarang ialah luar biasa. Seorang Perdana Menteri menubuh sebuah syarikat, meminjam duit sebanyak 42 bilion dan melesapkan duit itu. Ini tidak pernah berlaku dahulu. Kenapakah dikaitkan bahawa ini adalah perkara seperti lama? Lama dahulu tidak ada. Dan apabila ini berlaku, kita perlu berasa bertanggungjawab untuk menjatuhkan sebuah kerajaan yang terlibat dengan pencurian yang begitu besar dan rasuah dengan menyogok begitu banyak wang kepada
in charge of their affairs, then the, and against the need for us to be a federation, a single nation. If you allow any part of Malaysia to be fully autonomous, then of course there will be no federation. If there is no federation, then the people who suffer will be, of course, the poorest segment of the country, and also we will find that there will always be enmity almost and tension between the different parts of Malaysia. Betul. Kita dapati ya, ranking rasuah kita saban tahun menurun. Kalau kita tengok daripada seperti yang dilaporkan dalam kajian-kajian data-data rasuah luar, ranking rasuah kita turun. Dan hari ini melibatkan pegawai kerajaan, malah dapatan kita juga daripada yang dilaporkan, sehingga melibatkan guru-guru sekolah, ada juga melibatkan golongan-golongan pendidik di universiti dan sebagainya. Maksudnya rasuah kini dah menjadi nanah yang benar-benar berakar dalam rakyat, bukan sahaja di kalangan orang kata pemerintah. Jadinya macam mana kita nak, orang kata, mengembalikan, rejuvenasi balik perkara ini supaya tidak terjadi satu budaya selain macam mana? Pada mulanya kita berkata bahawa tahap rasuah menurun, tetapi di masa yang sama kita juga berkata bahawa sekarang ini rasuah melibatkan pegawai-pegawai tertinggi kerajaan, yang mana dulu ini bukanlah fenomena yang kita lihat begitu ketara dalam negara kita. Sebenarnya tahap rasuah bukan menurun, dia meningkat. Kalau dahulu rasuah melibatkan cuma item-item yang kecil-kecilan, melibatkan pegawai gendak, tapi sekarang ini sudah melibatkan ke tahap setiausaha kementerian, dan jumlah wang yang diselewengkan juga telah meningkat kepada ratusan juta, sehingga untuk mengira jumlah wang itu mengambil masa 18 hari. Macam mana kita nak kata, oh, tahap rasuah sudah berkurangan? Yang jelas ialah dia sedang meningkat. Dan dianya meningkat, kita tahu kerana pemimpin sendiri, pemimpin tertinggi sendiri, diketahui terlibat dengan rasuah yang begitu besar. Ini menunjuk bahawa sebenarnya apa yang kita katakan keadaan dahulu sama dengan sekarang, tidak sama sama sekali. Kalau sama dahulu, peristiwa seperti yang kita lihat sekarang ini akan berlaku dahulu. Tetapi dahulu tak ada perlakuan. Ada juga kes-kes, tapi taklah begitu besar sehingga seluruh dunia memanggil kita negara rasuah di antara 10 buah negara rasuah yang terbesar. Saya menantikan lagi orang kata soalan-soalan daripada, ada lagi soalan? Memang kita tunggu sekejap tu, eh? Ramai orang yang lebih banyak memberikan komen. Kita nantikan sedikit soalan. Kita dengar komen mereka, boleh kita jawab ya? Boleh juga, eh? Baik. Tapi ramai dekat sini yang juga yang mendoakan Tun, yang semua komen-komen yang mendoakan Tun. Cuma
Izinkan saya sebentar. Baik tuan. Kita bercakap lagi pasal berkisar dengan perihal dengan rasuah dan agenda manifesto. Pada tuan, apabila setelah mengambil alih kerajaan, saya dah pernah terbaca sebuah buku, tak salah saya, ya, tulisan daripada Machiavelli, iaitu The Prince, yang mana memperkatakan apabila sebuah empire baru mengambil alih, kepayahannya adalah untuk nak memenuhi greed yang telah ditanam pemerintah lalu kepada rakyat. Ini itu yang mungkin akan mengakibatkan pemberontakan. Jadinya rasuah ni juga antara greed, kesan daripada kesusahan. Bagaimana tu nampak untuk rasuah ni juga mampu sebenarnya mengembalikan orang kata kesejahteraan daripada sudut ekonomi? Boleh tu bagi gambaran supaya rakyat lebih memahami tentang perihal ini. Negara boleh dibangunkan, boleh diperkayakan. Caranya ialah supaya kita mengadakan keadaan stabil, undang-undang yang luhur, yang dilaksanakan oleh kerajaan, dan kerajaan sendiri mempunyai sikap business friendly, berbaik-baik dengan pihak swasta. Dengan cara itu, maka pelaburan akan datang dengan banyak. Pelaburan bermakna peningkatan kekayaan. Dia juga bermakna penubuhan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan. Peluang-peluang pekerjaan bermakna pendapatan rakyat akan meningkat. Sudah tentu kalau dahulu dia tidak ada kerja, tidak ada pendapatan, kalau dia dapat bekerja dalam industri umpamanya, maka pendapatan dia akan meningkat. Dan kalau dia bekerja dengan baik dan pengurusan juga adalah baik, kemungkinan ialah perniagaan akan membesar dan keuntungan juga akan berlebihan. Pihak kerajaan sendiri akan dapat kutip lebih banyak cukai dan pekerja serta syarikat akan memperolehi banyak lagi keuntungan, dan keuntungan ini boleh diguna untuk melabur dan membesarkan industri dan perniagaan. Dan dengan cara ini, maka negara dapat dibangunkan. Baik tuan, di sini ada satu soalan. Kita telah ada mekanisme-mekanisme untuk mengawal rasuah dan ketirisan. Laporan PAC juga dikeluarkan setiap tahun. Tetapi masalah rasuah ini masih berluasa dalam badan-badan kerajaan pada semua peringkat. Pada pendapat tu, di mana silapnya dan apa perancangan PH pada masa depan untuk mengatasi rasuah yang tadi tu? Jawapannya senang saja. Apabila pemimpin terlibat dengan rasuah, maka dianya dengan sendiri tidak begitu berminat untuk menghalang rasuah di kalangan kaki tangannya dan orang lain juga. Pemimpin sendiri menghulur wang kepada pengundi umpamanya untuk mendapat sokongan. Ini adalah satu jenis rasuah. Tetapi apabila kita laksanakan undang-undang, apabila seseorang pemimpin menghulur rasuah, maka laporan mesti dibuat dan tindakan undang-undang akan diambil terhadapnya. Tetapi apabila pemimpin itu sendiri adalah perasuah dan mempunyai kuasa untuk menghalang apa-apa tindakan undang-undang diambil terhadapnya, maka dianya akan bebas dan terus terlibat dengan rasuah yang lebih besar. Dengan itu, negara kita akan menjadi sebuah negara yang dipimpin oleh perasuah, yang dianggotai oleh perasuah. Tuan, di sini berdasarkan pengerusi EAIC, Dato' Yaakob Ahmad Sam, menggariskan beberapa faktor yang dikaitkan dengan rasuah. Ini adalah kajian yang mana antaranya adalah masalah keterusan sistem pentadbiran kerajaan, yang kedua undang-undang yang lemah, yang ketiga kerana birokrasi, yang keempat gaji pekerja yang terlalu rendah, dan yang kelima hal berkaitan kesedaran dan pendidikan. Sebelum nak pergi ke pokok yang lima, nak minta tuan komen tentang gaji pekerja yang terlalu rendah. Adakah dalam manifesto Pakatan Harapan nanti akan meningkatkan gaji minima dan sebagainya bagi kita mungkin agenda untuk mengurangkan rasuah? Gaji sesiapa pun tak pernah memenuhi kehendak orang yang bergaji.
Tetapi yang lebih utama yang tak disebut sama sekali ialah budaya. Budaya bermakna value system, nilai hidup kita. Kalau kita dibesarkan dengan percaya bahawa rasuah itu adalah satu jenayah dan kita tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang, maka rasuah tidak akan berlaku. Kita lihat ada negara-negara yang tahap rasuahnya amat rendah. Sebabnya ialah kerana bangsa itu menghargai diri mereka. Mereka berasa malu kalau mereka didapati terlibat dengan rasuah. Demikian ada bangsa yang kadang-kadang kalau malu mereka bunuh diri. Tetapi apabila kita dapati dalam masyarakat kita, orang yang terlibat secara terang-terangan dengan rasuah, bila ditanya ataupun diambil gambar, dia tersenyum. Seolah-olah dia tidak lakukan apa-apa yang salah. Jadi kalau kita mempunyai budaya macam itu, rasuah tidak dapat dihapuskan. Walau apa undang-undang pun yang kita perkenalkan, tidak akan berkesan. Dianya sama dengan membunuh. Kita tak membunuh bukan kerana undang-undang, kerana kita tahu itu salah. Kita tak bunuh bukan kerana ada mata-mata tengok takut kalau kita bunuh kita akan ditangkap. Kita tak bunuh walaupun tak ada siapa tengok, sebab kita anggap itu salah. Kalau kita dalam hati kita percaya bahawa rasuah itu adalah satu jenayah yang buruk, yang keji, dan kita tidak akan lakukannya, maka kita akan mendisiplinkan diri kita, membendung nafsu kita, dan kita tidak akan terlibat dengan rasuah. Bangsa yang mempunyai budaya macam ini akan dapat hapuskan ataupun kurangkan rasuah. Tetapi bangsa yang tersenyum apabila dituduh menjadi perasuah, bangsa itu tetap akan menjadi semakin lama semakin buruk. Jadinya nilai itu adalah yang memang yang paling penting sekali dalam pembudayaan. Betul. Ini ada satu perkara yang kita mengimbau balik pernyataan-pernyataan lampau. Kita tahu macam Tun sendiri pernah cakap, orang panggil Tun Maha Fir'aun, Maha Zalim dulu. Bekas sastrawan mungkin pernah menyatakan sedemikian dan sebagainya. Tapi Tun tak pernah mengambil tindakan. Orang cakap zaman Tun tak ada kebebasan yang pelbagai, kebebasan media disekat dan sebagainya. Tetapi hari ini dalam zaman Najib Razak, Datuk Seri Najib Razak, sedikit fakta ringkas. Dalam ranking World Press Freedom Index 2017, Malaysia kini menduduki tangga 144 dari 180 buah negara yang menggalakkan kebebasan media. Dan ia telah menunjukkan satu ranking yang semakin merudum dan makin teruk. Jadinya di sini, tapi bila bercakap berkenaan dengan isu rasuah, ada orang bercakap kata dua perkara, iaitu undang-undang dan kesan ke atas whistleblower, pemberi maklumat, dan juga kebebasan media. Jadinya tu, sebab dua perkara ni, iaitu kesan pada pemberi maklumat tu adalah penting, sebab protective law yang untuk protect whistleblower ni yang satu hal, dan juga media juga memainkan peranan untuk nak bagi pembudayaan ataupun menakutkan, dan juga boleh bercakap sekarang ni kita tahu media tak boleh nak hentam kerajaan. Jadinya pandangan tu, adakah pada masa Pakatan Harapan memerintah nanti, adakah kebebasan media untuk nak melaporkan diberi? Pada apa pandangan itu? Kebebasan media memang terangkan. Tidak ada dalam dunia ini kebebasan mutlak, iaitu boleh bebas tanpa had. Kalau kita pergi kepada satu orang, kita tulis surat kepadanya maki hamun, dan kita kata bila dia tanya kenapa maki kami macam itu, oh itu kebebasan saya. Itu kalau ada masyarakat macam itu, masyarakat macam itu tidak boleh tertib, tidak boleh stabil. Jadi kebebasan dalam apa juga perkara mempunyai hadnya. Setakat ini saja yang boleh dilakukan. Dalam negara kita, kita mempunyai tiga kaum yang besar. Kalau kita benar kebebasan yang tidak terhad, masing-masing kaum akan mencerca, memaki hamun dan memburukkan kaum yang lain. Negara kita tidak akan aman.
Sebab itu kita perlu ada sekatan-sekatan tertentu. Tetapi sekatan itu bukanlah sehingga tidak boleh menegur kerajaan. Apabila kerajaan membuat sesuatu yang salah, kita mesti bebas untuk menegur kerajaan kerana niat kita ialah untuk memperbaiki keadaan. Itu patut dibenar. Tetapi kalau kebebasan yang tidak ada terhad, dia tetap akan membawa keburukan. Okay. Ini daripada penonton. Ada satu soalan ni. Dia bertanyakan, apakah pandangan Tun terhadap lantikan politik dalam jawatan-jawatan utama dalam GLC yang dibuat secara berleluasa di zaman Najib? Sedangkan mereka yang dilantik ini tiada kelayakan mahupun pengalaman. Contohnya FGV Mara. Ini sebenarnya pintu kepada gejala rasuah dan rumpakan besar-besaran dalam GLC. Dan soalan dia seterusnya juga, apakah polisi dan pandangan PH dalam memperbetulkan masalah ini? Memanglah kita memberi kuasa kepada pemimpin untuk membuat sesuatu. Tetapi kuasa itu mesti dibuat mengikut perengan-perengannya. Dia tidak boleh dilakukan secara suka hati dengan menyalahgunakan kuasa itu untuk kepentingan lain. Umpamanya untuk kepentingan mendapat sokongan daripada orang yang dilantik. Itu yang diutamakan walaupun orang itu tidak ada kelayakan. Ini bermakna kita menyalahgunakan kuasa. Kalau orang yang mempunyai yang tidak ingin menyalahgunakan kuasa, maka pelantikan dia mestilah berasas kepada kelayakan. Di Amerika umumnya pelantikan Secretary of State, iaitu menteri yang bertanggungjawab terhadap dasar luar, dianya akan disoal oleh kedua-dua belah parti. Parti lawan dan parti kerajaan akan menyoal calon itu. Kalau mereka berpuas hati, maka calon itu bolehlah dilantik. Kalau ada parti lawan yang tidak puas hati tetapi dilantik juga, maka serangan akan dilakukan dalam dewan terhadap orang yang dilantik walaupun didapati tidak layak. Hari ini kita dapati pelantikan dibuat oleh Perdana Menteri, dan Perdana Menteri melantik mengikut budi bicaranya yang diutamakan ialah sokongan kepada dirinya. Ini salah. Inilah yang dikatakan salah guna kuasa. Tuan, ini tadi ada orang bercakap tentang kita punya education. Mungkin lari sikit, tapi pada saya ada sisi penting kerana macam Tuan cakap pasal pembudayaan tadi, perkara semuanya bermula juga daripada sekolah mungkin ataupun pendidikan. Kita maklum zaman Tun dulu ada banyak engagement dari lagu, dari pelbagai. Macam kita cakap pasal sekolah pun sebagai contoh, ni sedikit juga fakta. Di sekolah-sekolah di wilayah persekutuan sebagai contoh untuk mengatakan Tun, secara purata sekarang kes ponting di sekolah satu hari di wilayah persekutuan Kuala Lumpur melebihi hampir 100 orang satu hari di satu sekolah. Jadinya macam dulu Tun ada rumahku syurgaku, lepas tu tapi sekolahku adalah rumahku juga, sekolah kedua sekolahku ada rumahku juga kan. Tapi soalan dia kat sini nak tanya, bagaimana kita nak menghadapi cabaran pendidikan masa sekarang yang kita nampaknya berlaku education inflation? Kita utamakan penguasaan ilmu, memang pun itu amat penting. Dalam sistem persekolahan, tujuan utama kita ialah penguasaan ilmu. Tetapi ilmu dengan sendirinya tidak membawa kebaikan. Yang lebih utama ialah bentuk pribadi orang yang mendapat ilmu ini. Kalau kita tidak semai budaya yang baik kepada penguasaan ilmu ini, maka mereka akan salah guna ilmu. Sebab itu saya semasa saya jadi Perdana Menteri lagi, saya minta sekolah-sekolah mengadakan kursus berkenaan dengan moral values, apa nama nilai-nilai hidup
yang perlu ada pada rakyat yang akan datang. Tetapi ini tidak dilakukan. Sebaliknya, mereka mengadakan pelajaran agama yang terhad dan pelajaran moral yang juga terhad. Kalau kita semai nilai-nilai yang mulia, disiplin diri dan sebagainya, maka apabila mereka menguasai ilmu, mereka akan guna ilmu itu secara baik. Kalau tidak, mereka akan salah guna ilmu macam sains umpamanya. Ada bahan-bahan dalam sains yang boleh diguna untuk letupkan jadi bom. Kalau kita ajar anak kita supaya faham tentang kegunaan kimia tertentu dan dia tidak dilatih berkenaan nilai hidup yang baik, maka dia akan salah gunakan ilmu yang terdapat kepadanya. Dahulu, masa dulu, kita dapati ibu dan bapa menyemaikan nilai hidup kepada anak. Tetapi sekarang, ibu dan bapa kedua-duanya bekerja dan tidak dapat mengadakan quality time untuk mendidik anak. Sebab itu, kita perlu ada didikan ini di sekolah. Sejak daripada awal lagi, daripada peringkat kindergarten lagi, kita perlu semai nilai-nilai yang mulia. Tuan, bercakap pasal kembali berkisar dengan isu rasuah. Kita tahu dasar affirmative ataupun affirmative action ni adalah merupakan agenda pemerkasaan mungkin dalam membantu peringkat-peringkat golongan, targeted-targeted group. Bukan saja diamalkan di Malaysia, malah di luar negara, di Amerika Syarikat dan sebagainya mengamalkan dasar, ada dasar-dasar affirmative. Tapi kebanyakan yang memandang bahawa dasar affirmative, contohnya amalan Alibaba, boleh mengundang kepada perbuatan penggalakan perkara-perkara yang berkisar dengan rasuah. Apa pandangan Tun tentang Alibaba ataupun dasar-dasar affirmative? Tidak ada satu dasar yang perfect yang akan menghasilkan kebaikan 100%. Tiap satu dasar akan mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Umpamanya dalam dasar affirmative action ataupun memberi lebih banyak keutamaan kepada satu golongan. Sebab kita dulu di zaman British, anak Melayu, saya, golongan saya, cuma 7 orang saja dapat pergi belajar di peringkat universiti, di mana terdapat 70 orang. Jadi 10%. Kerana kita ada affirmative action, kita hantar orang yang kelayakannya memang ada tetapi tidak sebaik yang terbaik. Oleh kerana itu, hari ini kita dapati dalam golongan doktor umpamanya, dulu hanya 2% saja daripada doktor-doktor di Malaysia ini terdiri daripada orang Melayu. 98% daripada bukan. Tetapi setelah diadakan affirmative action, sekarang ini 40% daripada doktor-doktor ini terdiri daripada orang Melayu dan kebolehan mereka tidak sapa siapa boleh pertikaikan. Jadi kalau kita adakan affirmative action untuk mengurangkan perpisahan antara satu kaum dengan satu kaum lain, itu tak mengapa. Tapi dalam proses itu, kadang-kadang pemilihan tidak baik ataupun ada yang sengaja membuat pilihan yang tak baik. Inilah yang terdapat berlakunya apa nama pilih kasih dan sebagainya. Tetapi untuk mendapat sesuatu, kita terpaksa terima hakikat bahawa ada saja kelemahan-kelemahan dalam satu-satu cara ataupun dasar. Kita di penghujungnya sudah, mungkin izinkan untuk soalan yang terakhir, tapi soalannya berkisarkan untuk membacakan agenda yang pernah dikemukakan oleh pemuda Pakatan Harapan. Jadi mungkin di sini mungkin Tun ada penambahbaikan ataupun pandangan Tun. Iaitu dari Pemuda Pakatan Harapan ada merencanakan 10 agenda, minta maaf tak sampai 10, dia ada 7 tak salah saya, untuk mencapai orang kata negara yang bersih dalam tempoh 10 tahun.
memisahkan bidang kuasa peguam negara dan pendakwa raya bagi mengelakkan percanggahan kepentingan sekiranya pegawai atau pemimpin kerajaan dituduh dan didakwa. Yang agenda yang kedua, menubuhkan sebuah Suruhanjaya khas yang mempunyai kuasa autonomi dan bebas dari sebarang campur tangan asing atau badan eksekutif bagi menguasai segala hal yang berkaitan dengan rasuah. Agenda ketiga, memberikan kuasa penuh kepada SPRM melalui Ketua Persetujuan SPRM. Lepas itu yang agenda keempat, meminda Akta SPRM 2009 dengan memperluaskan definisi penerimaan rasuah dan menambah kuasa SPRM untuk menyiasat individu-individu yang hidup melampaui batasan kemampuan mereka. Agenda kelima, integriti dalam segala hal berkaitan urus tadbir kerajaan dengan amalan keterbukaan dan ketelusan. Agenda keenam, meminda Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2012, Akta 711. Dan agenda ketujuh, kebebasan media untuk memainkan peranan, melaporkan dan menyatakan kebenaran termasuk mengkritik demi kebaikan. Itu adalah tujuh agenda untuk mencapai 10 negara terbersih dalam 10 tahun. Apa pandangan Tun dan komentar terakhir sebelum kita tamat? Saya berpendapat bahawa memang pun apa nama agenda ini adalah yang terbaik mungkin, dan kita mungkin akan dapat kejayaan, tetapi tidak 100%. Akan berlaku juga kecurangan dalam pelaksanaan. Umpamanya kita melantik seorang Perdana Menteri untuk memimpin negara ke arah kemajuan, tetapi kalau Perdana Menteri itu tiba-tiba mencuri wang, jadi itu bukan diperuntukkan dalam dasar kita, tidak, dia melanggar dasar. Dan setiap satu daripada rancangan ini akan dilaksanakan oleh manusia, dan akan terdapat manusia yang rakus, yang tidak baik, yang akan menyalahgunakan kuasa yang diberi kepadanya. Umpamanya RCI, Royal Commission of Inquiry. Kita lihat dengan terang-terang bagaimana RCI ini disalahgunakan untuk menekan orang tertentu dalam bidang politik. Jadi walaupun kita ada jentera dan asas yang baik, tetapi pelaksanaan itu penting. Dan pelaksanaan itu harus saya ingatkan bahawa dia berasas kepada nilai hidup yang dipegang oleh kita. Kalau kita tahu berasa malu, kita tak akan buat benda yang tak baik. Dan sekarang ini ada yang pergi ke jail pun bila keluar senyum, Tak berasa malu sikit pun. Kalau disuruh pakai baju lokap pun tak apa juga. Tetapi bila ada bangsa yang tahu berasa malu apabila mereka terlibat dengan benda-benda yang memalukan, mereka cuba elak daripada dilihat. Bahkan kalau bangsa Jepun umpamanya, dia bunuh diri kerana malu. Disuruh buat sesuatu, dia gagal. Umpamanya apabila Jepun kalah perang, beribu askar Jepun bunuh diri. Bukan salah mereka, tetapi berasa malu mereka ditugas untuk melawan dalam perang, tapi mereka gagal, dengan itu mereka berasa malu. Kalau kita tahu malu, kita tak akan tipu, kita tidak akan buat benda-benda yang tak baik. Sebab itu, di samping kita mengadakan segala dasar-dasar ini, kita juga perlu semai nilai-nilai hidup yang mulia, terutamanya bagi orang Islam, yang mana nilai-nilai hidup yang mulia ini terdapat dalam Quran dengan sepenuhnya dalam tiap bidang. Bahkan dalam Quran disebut kalau nak timbang pun timbang dengan baik. Kalau kita nak beli barang ke, jual barang, jangan kita apa short change orang. Itu terdapat sepanjang Quran, itu diajar kita bagaimana kita hidup cara Islam. Tapi kita semayang, kita puasa, kita keluar zakat, kita buat haji berkali-kali, tetapi dalam soal amanah kita tak peduli, soal buat benda yang salah kita tak peduli, kita lakukan juga, dan tidak sedikit pun meluhut ajaran Islam seperti yang terdapat dalam Al-Quran yang salah. Baik tuan, terima kasih. Tapi memang kita dah habis untuk daripada sesi soalan. Cuma terakhir saja, kita minta mungkin Tun boleh promosi makluman tentang Tun akan jelajah bicara wawasan ni
dan juga Deepavali hari Rabu ni tu. Mungkin tu ada ucapan juga untuk kaum India. Ya. Ya, saya ucap selamat menyambut Deepavali kepada kaum India. Negara kita adalah negara berbilang kaum, berbilang agama. Dalam Islam kita diberitahu bahawa kepada orang lain agama mereka, kepada orang Islam agama mereka. Jadi kita tidak ada satu hak ataupun satu usaha untuk memaksa orang yang bukan beragama Islam mengubah cara mereka. Itu adalah hak mereka. Dan bagi orang Islam, kita juga mempunyai hak kita yang perlu dihormati oleh semua. Selamat menyambut hari Deepavali. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Jumpa lagi.